air hujan ini sementara. Nah, ini salah satu jembatan yang putus di desa Batutangga. Jadi di sini ada beberapa rumah yang hancur. Bisa lihat saking derasnya air sampai kita memutus jembatan. Kantor kepala desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas bantuannya kepada warga masyarakat Desa Batutangga, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Sumatera Tengah. Kita terima bantuannya. Ya. Ucapan terima kasih. Ini Pak Abdurrahman ya. Ya. Pak Abdurrahman, kepala desa Batutangga. Jadi ada 21 buah rumah yang hilang. Yang rusak hilang rumahnya. Ya. Nah, jadi yang rusak berat 6 buah. 6 buah. Yang lainnya rusak berat hilang. Biasa aja kan. Oh iya. Ya. Nah, ini kondisi kita bisa lihat. Ya, belakangan. Sementara ini untuk pakai terpal aja, Pak. Pakai terpal. Pokoknya rumahnya hilang pakai terpal semuanya. Pakai terpal semua. Kira-kira selanjutnya yang sangat membutuhkan apa ya? Yang sangat dibutuhkan apa? Belikan untuk sementara. Minyak apa? Jadi kami minta tabung gas. Tabung gas ya. Non gasnya ya, Pak. Oh, seset. LPG-nya sudah ada kan nantinya, Pak. Kumpurnya. Oh, kumpurnya ada sudah, tabungnya enggak ada. Oh, iya. Hanyut gasnya. Itu kira-kira berapa? Set itu kira 50 biji lah. 50 biji. Untuk bis RT 2 biji lah. Oh, iya. Di sini ada berapa RT, Pak? 3. Ada 3 yang parah. Yang parah itu 2 ini. RT 2 sini. Berarti di sana ada lagi? Di satu. Di satu. Ya, itu dua. Habis tiga di sana. Sana ada lagi desa lah, Pak? Ada lagi. Nyubarang wakil. 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 Nyubarang. Itu terima kasih dulu, Pak. Nggak, 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 nggak. Ada di desa Batutangga. Ya, Batutangga. Di sini ada 21 buah rumah yang hancur. Nah, di sini saya berada di depan kantor pemakal atau kantor desa yang juga dibuat dapur umum. Ini kondisi kantor desa aja hancur. Nah, ini kami sama kawan-kawan
CB Indonesia dan donator-donator kami belikan keperluan-keperluan yang ada di sini, salah satunya tong air karena mereka memerlukan fasilitas air bersih juga di sini. Nah, ini kondisinya rumah yang hancur. Sama apa siapa pin Pak? Ahmadi. Pak Ahmadi, rumah pin namanya Pak? Itu yang biru. Nah, ini rumah Pak Ahmadi ada bendera merah putih. Ya, kondisinya 100% hancur malah. Ada 50. Jadi 100% hancur rumah Pak Ahmadi ya. Dan cepat berlalu baik insyaallah. Ini ada beberapa sumbangan dari kawan-kawan juga. Dan berguna. Ya. Semangat lah. Nah, ya. Nah. Yang ambil. Itu tuh tapi jauh dong biru itu di bawah. Ada data tinggal pandasi wara benak baju ini Pak Tajun malam beritaan. Kita kasih doang kamera ikan langsung pada betah. Mas siapa pian Pak? Sahani. Sahani. Mana rumah pian Pak? Itu tuh tapi jauh dong biru itu di bawah. Rumahnya hancur Pak. Ada data tinggal pandasi wara benak baju ini Pak Tajun malam beritaan. Kita kasih doang kamera ikan langsung pada betah. Sebagian kita rannya kada ada jadi kada kami sih kami yang diurang itu dia tahu tuh habis lah. Thank you.
Pak, di sini ada berapa bapak, Pak? Yang sini. Yang pertama rumah. Oh, yang hilang. Yang hilang sini 3, 1, 2, 3 juta. Oh, orangnya ada di sini, Nak? Orangnya. Oh, nggih. Itu orangnya sama. Nggih, hendak membagi anu, Pak. Pak. Tapi segala sejadah dan juga selimut, kelambu. Oke. Oh, nggih. Okay.